Seorang lelaki yang kebetulan berada di wad kecemasan Hospital Selayang, terpandang seekor kucing Oyen yang datang ke wad kecemasan dalam keadaan kakinya terluka. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat kucing tersebut memanggil setiap orang yang lalu di hadapannya, seolah-olah sedang merayu untuk kakinya dirawat. Tidak lama kemudian, seorang jururawat yang menyedari keadaan kucing tersebut segera memanggil si Oyen masuk ke dalam hospital supaya kakinya dapat dirawat.